Satreskrim dan Polsek untuk periode bulan September 2023, yaitu terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 22 September. Dari kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ungkap kasus di lapangan, kami berhasil mengungkap dengan jumlah kejahatan 188 tempat kejadian perkara. 188 TKP. Ada beberapa jenis kejahatan yang terjadi dari 188 TKP tersebut. Yang jelas dari tanggal 1 sampai tanggal 23 ini terdiri dari 27 laporan polisi dan ada 28 tersangka. Jadi ada beberapa tersangka yang melakukan kejahatan, baik itu curanmor, baik itu curas, lebih dari satu tempat kejadian perkara. Dari 188 TKP yang kita berhasil ungkap ini, kita juga menyita berbagai macam bentuk barang bukti dengan jumlah itemnya sebanyak 136. Item-item barang bukti itu terdiri dari curan dari motor sebagai hasil kejahatan curanmor, begitu juga dengan peralatan atau perlengkapan untuk melakukan pencurian motor, serta juga berbagai benda yang merupakan hasil rampasan, pencurian dengan kekerasan, maupun benda-benda yang merupakan hasil pencurian dengan pemberatan yang diambil oleh para tersangka.